Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa sihhatil badan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segenap dewan juri yang saya ta'zimi, panitia acara yang saya hormati, pemuda-pemudi dimanapun kalian berada, ya semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Hingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga terciptalah kesempurnaan di alam dunia ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul, pemimpin umat, pembimbing masyarakat kriminal dan maksiat, sang pemberi syafaat di dunia hingga akhirat. Beliau adalah Habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, berbicara tentang pemuda pasti ada kaitannya dengan masa muda, betul? Masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk kita selalu taat pada Allah sang pemberi nikmat. Oleh karena itu, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa kata yang bertujuan sama, menciptakan insan yang mencintainya dan dapat menjadi penerus para ulama, dengan tema peran pemuda di era 5.0. Teman-teman yang berbahagia, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Masa muda adalah karunia Sang Maha Kuasa, di mana kita sebagai pemuda masih diberikan fisik yang kuat, mata yang dapat melihat dengan tepat, tangan yang dapat mengangkat benda berat, kaki yang dapat berlari dengan cepat, bahkan wajah yang cantik dan tampan yang selalu memikat, betul. Maka gunakanlah masa muda kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Teman-teman yang dirahmati Allah, teringat kisah seorang pemuda. Ia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti perang, menjadi prajurit beliau. Beliau datang kepada Nabi membawa sebilah pedang yang panjang pedangnya, bahkan tidak lebih panjang dari tinggi dirinya. Rasulullah dengan tegas menolaknya karena pemuda tersebut belum memiliki seni untuk berperang. Lalu pemuda tersebut pulang berdiskusi dengan ibunya. Kemudian beliau belajar, beliau mencari kelebihannya, hingga suatu ketika beliau menemukan bahwasannya kelebihannya adalah membaca dan menulis. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW mengangkat beliau menjadi sekretaris pribadinya. Sahabat tersebut atau pemuda tersebut adalah Zaid bin Thabit. Teman-teman yang berbahagia, dari cerita tersebut perlu kita ambil contoh, kita jadikan contoh topo tulodo bagi kita semua, bahwa kehidupan seorang pemuda itu harus disertai dengan ilmu. Sehingga Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i, Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Demi Allah, sesungguhnya kehidupan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Sehingga sebagai pemuda, untuk menghadapi tantangan di masa ini, kita harus memiliki knowledge, ilmu yang mantap untuk menentukan negara, agama kita mau dibawa ke arah mana, ke arah yang benar atau ke arah yang salah.
selain kita harus memiliki ilmu, kita juga harus mengetahui tantangan yang telah disediakan oleh zaman. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berkata, "Alal yaqili, alal aqili ayyakuna 'arifan bi zamanihi." Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya mengetahui zamannya. Teman-teman yang berbahagia, pada era 5.0 ini, di mana kehidupan serba kecukupan tanpa usaha yang berkelanjutan, membeli tanpa berjalan, bahkan hidup hanya menjadi beban. Betul. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, sebagai penerus masa depan, kita harus mengurangi apa yang namanya bermalas-malasan. Sebagai penyemangat terakhir, saya pernah mendengar Romo Kyai Haji Ahmad Halwani Nawawi berkata, "Ma utiyal 'alimu 'ilman illa fahuwa syabun." Tidak diberikan ilmu seseorang yang 'alim kecuali dia itu di masa muda. Mungkin cukup itu dari saya, banyak kekurangannya, mohon maaf. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.